Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maman Adaja Channel Tubes. Terima kasih masih terus menyaksikan Maman Adaja Channel. Teman-teman semua, hari ini admin akan share ke teman-teman semua. Kali ini admin akan berbagi untuk membuat pupuk organik cair asam amino yang harganya relatif murah, teman-teman. Enggak sampai 1.500 ya. Karena admin cuma ada gula sedikit ya, gula merah. Dan itu kalau penuh cuma Rp2.000, tapi udah dipakai 1/4 ya, teman-teman. Jadi 2/3 dari harga 2.000 itu ya, sekitar Rp1.400 lah untuk modalnya kali ini. Nah, teman-teman semua, kali ini admin memanfaatkan bahan organik di sekitar ya, teman-teman, yaitu sumber asam amino yang berasal dari nabati atau tumbuh-tumbuhan dan sumber asam amino yang berasal dari hewani, yaitu menggunakan bekicot. Untuk hasil terbaik, sebaiknya daun kelor ini diambil pagi-pagi ya, sebelum sinar matahari terbit, lalu kita masukkan ke dalam jerigen ya, teman-teman. Tujuannya kita mengambil pagi-pagi itu supaya nutrisi masih berada pada daun ya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan ini. Sambil ngoret, admin mengumpulkan bekicot atau keong racun ya, teman-teman. Ini tinggi protein ya, bisa kita gunakan sebagai sumber asam amino. Dan kalau teman-teman mau mengikuti cara ini, silakan teman-teman kumpulkan pada saat menggulma ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sebaiknya kalau kita membuat asam amino ya, karena ini fermentasinya lama, kita tulis tanggalnya ya, supaya mudah mengingatnya. Karena asam amino ini sebaiknya 3 bulan ya untuk fermentasinya, dan sebaiknya fermentasinya itu anaerob ya. Menggunakan ini botol lalu diisi selang ya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita siapkan gula merah ya, teman-teman. Sebaiknya gula merah ini semakin banyak semakin bagus, tapi admin hanya gabungkan ini gula merah dan kopi untuk mengekstrak bekicot ya, teman-teman. Lalu jakaba dan pupuk organik cair yang admin tulis bio MAC77 ya. Jadi ini untuk salah satu dekomposer pembuatan asam amino kita nanti, dan sedikit nasi basi ya untuk sebagai dekomposernya. Untuk selanjutnya admin siapkan karung, lalu corong juga ya, teman-teman, untuk memasukkan bekicotnya nanti. Dan ini aqua gelas untuk menakar nanti, dan golok untuk mengiris gula merah, teman-teman. Untuk selanjutnya kayu untuk memasukkan bekicot ke dalam jerigen. Lalu kita siapkan gayung untuk meremas nasi basi nanti, teman-teman, pada saat proses pembuatannya. Untuk tahap selanjutnya, kita siapkan karung ini ya, teman-teman. Lalu kita masukkan bekicotnya ke dalam karung dan kita tumbuk sampai halus, teman-teman ya. Tidak perlu dibersihkan lah ya. Kita tumbuk saja langsung bersama cangkangnya, teman-teman ya. Nah, setelah halus, kita gunakan corong untuk memasukkan bekicot ke dalam jerigen. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan tong yang besar atau ember, tidak perlu menggunakan corong seperti ini, teman-teman ya. Tinggal dimasukkan saja ke dalam ember atau tong yang besar ya, teman-teman. Nah, untuk beratnya, bekicot ini sekitar 1 kg, teman-teman ya. Plus cangkangnya ya, admin timbang sekitar 1 kg untuk pembuatan asam amino kali ini. Nah, untuk bahan airnya, admin menggunakan air kelapa, teman-teman ya. Langkah selanjutnya, kita remas nasi basi ya, teman-teman. Ini nasi sekitar 3 hari, admin taruh saja bersama bekicot beberapa waktu lalu ya. Ya, selanjutnya kita iris gula merahnya, teman-teman ya. Kita aduk gula merah ini bersama air kelapa dan nasi basi, teman-teman. Untuk selanjutnya kita masukkan ke dalam jerigen ya. Air kelapa, gula merah, dan nasi basi, teman-teman.
Ya, kita isi air kelapa sedikit saja dulu ya, teman-teman. Untuk selanjutnya ini, ampas kopi ya, atau sisa kopi. Ini admin masukkan juga sebagai penambah gulanya ya, teman-teman. Karena gulanya admin menggunakan sedikit. Ini kreasi saja, kalau teman-teman tidak mau menggunakan ini juga tidak masalah ya, teman-teman. Teman-teman ganti saja dengan gula merah yang banyak atau molase. Semakin banyak semakin bagus ya. Karena pupuk asam amino itu semakin banyak gula merah, semakin bagus hasilnya, teman-teman. Untuk selanjutnya, kita masukkan pupuk organik cair atau dekomposer ya. Dalam hal ini admin menggunakan Bio MAC77 menggunakan sekitar 500 ml ya, atau 3 gelas. Gelas ini ya, bekas minuman ya. Untuk selanjutnya, ini hanya pengganti dekomposer, teman-teman ya. Ini air jakaba. Kalau teman-teman nggak punya jakaba, tidak menggunakan air jakaba juga tidak masalah, teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman sudah punya jakaba sebelumnya, bisa teman-teman masukkan air jakaba 3 gelas juga ke dalam jerigen ini ya. Kapasitas 4 liter. Ya, untuk selanjutnya kita kocok ya, teman-teman, supaya tercampur semuanya dari bekicot tadi, air jakaba dan pupuk organik cair, gula dan nasi basi, teman-teman ya, dan air kelapa. Nah, untuk selanjutnya kita tambah lagi dengan air kelapa, teman-teman ya. Ya, jangan penuh lah, teman-teman ya. Sisakan sekitar 10-20% dari kapasitas 4 liter ini, teman-teman ya, supaya ada ruang udara. Nah, selanjutnya kita pasang ini ya, teman-teman. Botol air mineral yang dihubungkan dengan selang, lalu kita hubungkan ke pupuk organik cair kita dan diikat karet. Simpan di tempat teduh dan tidak terkena sinar matahari langsung ya. Untuk hasil terbaik sebaiknya fermentasi selama 3 bulan ya, teman-teman. Tapi kalau teman-teman buru-buru, 1 bulan juga sebetulnya ini sudah bisa diaplikasikan. Jangan lupa ya, 200 ml untuk kocor per 10 liter air dan 100 ml untuk 10 liter air ya. Itu untuk dosis standar. Nah, kalau misalkan untuk tanaman timun misalnya nih udah 2 bulan, bisa lakukan seperti pada video awal ya, yaitu satu gayung kita masukkan ke dalam bak besar dan diambil kembali satu gayung, lalu kita campur bersama air 10 liter. Disiramkan ke media tanam itu untuk yang 2 bulan ya, atau untuk masa generatif yang sudah benar-benar berbuah dan kita ingin memperpanjang usia tanaman. Oke, teman-teman, seperti itu cara membuat pupuk organik cair asam amino versi Maman Adeje Channel. Hemat sekali, cuma 1.500 bisa mendapatkan asam amino 4 liter. Oke, teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.